Yo, what's up, Dekester? Welcome back to my channel, Hot Wheelikers. Dan apa kabar kalian di luar sana? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah, sesuai dengan janji saya yang sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa saya lagi bongkar-bongkar koleksi Hot Wheels lawas saya ya. Dan kemarin kita udah unboxing 3 mobil ini. Mobil dari edisi 50th anniversary-nya Hot Wheels yang throwback edition. Dan kali ini saya mau unboxing mobil pertama saya atau mobil koleksi Hot Wheels pertama saya, yaitu Japan Historic 3 Mazda Cosmo Sport. Ikuti terus video ini, jangan di skip-skip, pastiin kalian dapat hal-hal menarik dalam video ini. Enjoy the video. Oke, bagi kalian yang ngikutin Hot Wheels Premium versi Car Culture, Japan Historic itu sudah keluar dari tahun 2016. Yang Japan Historic pertama, yang kedua itu keluar di 2018, dan yang Japan Historic ketiga itu di tahun 2020. Nah, tepatnya ini adalah koleksi pertama saya. Untuk semua Hot Wheels yang saya punya, ini adalah koleksi pertama saya. Kisahnya itu sebenarnya unik ya. Waktu itu saya ke Alfamart, saya lihat ada Mazda Cosmo Sport dan saya tertarik karena warnanya putih dan bentuknya keren ya, kayak gini. Saya pikir ini harganya murah ya. Saya beli di Alfamart, pas saya bawa ke kasir harganya 119.000. Saya kaget di situ, kok mobil kecil kayak gini bisa mahal ya. Sejak saat itu saya mulai browsing-browsing tentang Hot Wheels dan jenis-jenis mobilnya. Nah, dan jadi mulai dari saat itulah saya keracunan Hot Wheels. Jadi ini adalah mobil pertama saya, dan ketahuan ya bahwa saya memang belum lama banget menjadi kolektor Hot Wheels. Ya, sejak saat itu sekarang saya udah mulai punya, dan baru puluhan lah, belum ratusan ya. Oke, kita lus aja. Sebenarnya saya pengen lus ini udah lama ya, tapi saya masih belum rela ya, karena masih belum ada temen ya Japan Historic-nya ya. Tapi saya udah lagi pengen coba nih, cari-cari atau hunting lagi yang Japan Historic 3 ini yang lain ya. Kemudian saya dapat nanti. Oke, ini adalah blister depannya Japan Historic 3 Mazda Cosmo Sport 68 Mazda Cosmo Sport. Nah, seri Japan Historic itu memang adalah mobil-mobil klasik khusus yang keluar dari atau di Jepang. Nah, salah satu merek yang ternama ya, salah satunya selain Nissan, Datsun, dan Honda, Mazda juga merupakan salah satu produsen mobil yang ternama di Jepang, dari Jepang, dan di seluruh dunia. Itu aja. Ini adalah kart belakangnya, blister belakangnya, ada Nissan Skyline, Honda City Turbo, Datsun Sunny, Nissan Silvia, dan ini Mazda Cosmo Sport. Oke, inilah akhirnya saya bongkar juga ya. Jangan takut, saya pasti bongkar. Kamu jangan khawatir, saya pasti keluarin kamu dari blisternya. Oke. Akhirnya, oops. Yap, ini dia Mazda Cosmo Sport. Kira kamu saya keluarin juga ya. Oke, ini depannya ada aksen lampu dan kayak ada kelihatan ya, kayak ada goresan gini ya. Ini ceritanya tuh sebenarnya kayak 3D gitulah ya. Tapi karena Hot Wheels walaupun premium itu jarang ada Mika ya. Hanya beberapa yang saya lihat Hot Wheels itu pakai lampu Mika. Oke, ini bagian sampingnya kelihatan plastik banget. Oke, ini ada aksen semacam kayak sirkulasi udara, dan ini ada sen lampu sen kiri, lampu sen kanan, dan handle pintu. Biasanya ini klasik banget, men. Gila. Ini ada kayak aksen-aksen kayak gini nih, memang khasnya mobil klasik. Oke, ini belakangnya. Nggak ada logo atau apapun ya dari mobil ini. Ini ada lampu merahnya. Mungkin salah satunya berfungsi sebagai lampu sen ya, yang di atas atau di bawah, saya nggak tahu. Ini knalpotnya, ceritanya ini sampai kiri kanan sama aja. Bawahnya seperti ini, Cosmo Sport, Mattel Made in Thailand. Dan rodanya bukan ban donat ya, tapi ini ada real riders atau ban karet.
Okay. Keren ya. Keren banget sih. Saya nggak nyesel juga sih beli ini, dan saya nggak nyesel juga untuk dobrak. Okay, jadi itu aja unboxing mobil pertama saya, Mazda Cosmo Sport Japan Historic 3 Hot Wheels Premium Car Culture yang keluar di tahun 2020. Dan mobil ini saya beli waktu itu, waktu WFH pertama kali ya, kira-kira di bulan Maret. Okay, jadi sekian aja video unboxing saya, mudah-mudahan kalian suka. Dan jangan lupa kalian like dan klik tombol subscribe di bawah. Pastiin kalian ikuti terus video-video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan kalian semua tetap aman dan sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.